بسم الله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan kemusnahan harta benda. Mereka telah ditimpa kesusahan, digoncang oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya sentiasa Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Kamu diwajibkan berperang, yakni untuk menentang pencerobohan, menentang musuh-musuh kamu. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia jahat buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, berlakunya perlawanan di antara yang benar dengan yang salah, menjadi perkara semula jadi. Sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, apabila Rasul diturunkan kitab dan kitab itu disampaikan kepada manusia, menerangkan perkara yang benar sebagaimana petunjuk daripada Allah, maka di sana ramai orang-orang yang menolak petunjuk daripada Allah. Bukan sekadar menolak,
mereka menentang yang benar petunjuk daripada Allah itu. Dengan menggunakan kejahatan dan kezaliman. Walaupun orang yang membawa ajaran Allah itu rasul-rasul. Yang diketahui benarnya, yang diketahui amanahnya, yang diketahui cerdik dan bijaknya. Yang diketahui oleh kaumnya orang yang paling baik. Tetapi menjadi perangai manusia kebanyakannya mengikut hawa nafsu. Mereka rasa bila ikut ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasul ini, menghalang hawa nafsu mereka. Mahukan harta dengan sebanyak-banyak walaupun yang haram. Mahu memuaskan hawa nafsu dengan sebanyak-banyaknya walaupun haram. Ajaran Islam dianggap penghalang. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul ditentang habis-habisan. Kalau rasul ditentang, maka orang yang tidak rasul lebih lagi ditentang. Sekiranya mereka membawa yang hak daripada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang pertama yang kita baca pada malam ini, Allah Ta'ala bertanya, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum? Adakah kamu kira, kamu menyangka kamu boleh masuk syurga yang mudah? Dengan mengucap dua kalimah syahadah, tukar nama Islam, sembahyang sedikit sebanyak, boleh masuk syurga sekadar itu saja. Padahal kamu tidak menerima apa yang dialami oleh umat-umat di zaman dahulu. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Dan belum lagi datang kepada kamu seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu. Disebut dalam surah Ali Imran, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga? Padahal belum ternyata apa yang ada dalam ilmu Allah. Orang yang berjihad di kalangan kamu dan orang yang sabar. Dalam surah Al-Ankabut, firman Allah Ta'ala, Alif Lamim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Walay'alamanna allahu alladhina sadaku walay'alamanna alkadibin. Alif Lamim. Adakah manusia mengira sudah cukup? Apabila mereka berkata kami telah beriman. Kami beriman dah, Islam dah cukup. Padahal belum lagi mereka diuji dan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi dan umat-umat di zaman dahulu. Apabila diuji maka termaklum di sisi Allah orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Menunjukkan bahawa orang yang beriman itu mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama yang beriman kepada Allah diuji oleh Allah Taala. Diuji dengan cara melakukan kesalahan. Ditipu oleh iblis. Dihalau ke bumi dalam keadaan telanjang. Tidak ada seorang benar. Iblis juga dihalau ke bumi. Sama-sama dihalau ke bumi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
dan kami berfirman, turun kamu semua, wahai Adam, Hawa dan Iblis ke bumi. Kamu bermusuh di antara satu sama lain. Dan kamu duduk di bumi dengan mengambil nikmat sementara waktu. Adam yang dihala ke bumi berjaya. Kerana selepas itu bertaubat kepada Allah. Berjaya dalam ujian. Dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah. Walaupun dalam keadaan susah payah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya engkau tidak kesian kepada kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka Adam dilantik menjadi Rasul. Yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Adam meninggal dunia sebagai seorang yang telah berjaya dalam ujian. Adapun ujian dihala dari syurga, itu diatur oleh Allah Ta'ala. Ujian yang besar dalam kehidupan dunia. Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah Ta'ala berdepan dengan kaum manusia yang pertama menyembah berhala. Mengikut Al-Quranul Karim, agama asal bagi manusia ialah Islam. Menyembah berhala datang kemudian. Bermula daripada memahat patung untuk membuat gambar rupa datuk nenek yang disayangi. Mula-mula taruh, lepas itu puja dan sembah. Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama menentang golongan yang menyembah berhala. Berlakunya penyelewengan daripada agama yang asal. Mengikut kajian orang barat, orang putih, agama adalah mengikut hadarah, mengikut hadari. Mengikut hadarahnya manusia daripada tidak ada agama. Menyembah berhala, lepas tu baru mari Islam. Itu hadarah. Hadarah mengikut ciptaan manusia. Adapun mengikut agama Allah, bermula dengan Islam. Berlaku penyelewengan, maka berlaku perlawanan dia antara yang Islam sungguh dengan yang menyeleweng. Bila berlaku penyelewengan, maka Allah menurunkan Rasul. Itu mengikut kaedah zaman dahulu. Diturunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Selepas Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi. Yang mengambil alih perjuangan Nabi ialah jamaah ataupun parti. Puak, tidak lagi Nabi, tak ada lagi Nabi. Ini disebut dalam Quran. Kita mesti faham dalam perkara ini. Sebelum Nabi Muhammad, dilantik Nabi-Nabi. Nabi Nuh menjadi Nabi yang pertama berjuang. Berjuang selama 950 tahun. Nabi Nuh bersabar. Ini adalah ujian daripada Allah. Mereka tahu Nabi Nuh adalah orang yang baik. Orang yang mulia. Orang yang benar. Tetapi hawa nafsu mereka tak berterima Nabi Nuh. Beriman dengan Nabi Nuh ada riwayat mengatakan 20 orang. Ada riwayat yang mengatakan 80 orang. Itu paling ramai. 950 tahun hanya 80 orang. Selalu sedikit. Nabi Nuh diejek. Ini ujian. Diejek. Kalau kita diejek, mana lebih kita dengan Nabi Nuh? Tak boleh lawak dengan Nabi Nuh. Setara Nabi Nuh diejek. Nabi Nuh bersabar. Quran menyebut bagaimana mereka yang hadir dalam majlis ceramah Nabi Nuh duduk di hadapan. Letak jari dalam telinga. Dia mari, bukan dia tak mari. Dia mari nak suruh sakit hati. Letak jari, sumbat jari dalam telinga depan Nabi Nuh. Mari selimut buku kepala depan Nabi Nuh. Untuk mengejek Nabi Nuh AS. Nabi Nuh dia kejam sehingga pengsan.
bersabar sehingga 950 tahun. Akhirnya Allah menurunkan bencana. Topan yang memusnahkan manusia yang kafir di zaman itu. Hiduplah Nabi Nuh bersama dengan orang yang ada di atas bahteranya. Itu saja. Manusia yang ada pada hari ini adalah keturunan daripada generasi Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh wafat, berlaku pula penyelewengan. Ketika manusia maju, kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Adakah kamu tidak lihat, wahai Muhammad SAW, akan kaum Ad, golongan Iram, puak Iram, yang mendirikan bangunan tiangnya batu yang dipahat, batu yang terlalu besar, tiang khemah dan tiang bangunannya. Allah mengutuskan Nabi Hud untuk mengajak mereka beriman. Dilawannya Nabi Hud. Padahal Allah Ta'ala boleh beri hidayah, manusia semua beriman. Tapi Allah Ta'ala nak uji manusia yang diberi akal. Adakah manusia itu menggunakan akal dengan betul ataupun tidak? Menggunakan mata, telinga, mulut, anggota dengan betul ataupun tidak? Diuji oleh Allah Ta'ala. Ada manusia yang berjaya, manusia yang tak berjaya pun ada juga. Maka berlawan antara yang berjaya dengan tak berjaya. Perlawanan menjadi perkara biasa. Bukan sahaja di zaman sekarang. Bukan sahaja ketika hidup Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ketika Nabi berlawan dengan orang kafir. Berperang dengan orang kafir. Kenapa Tuhan jadi Nabi susah? Apa salah Nabi doa kan masuk Islam habis? Tak ada doanya. Tidakkah doa Nabi diperkenankan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak buat begitu. Allah Ta'ala uji. Termasuk Nabi-Nabi diuji oleh Allah. Nabi Hud berjuang menentang kaum Ad. Kaum Ad dibinasakan. Tumbuh pula kaum Samud. Allah mengutuskan Nabi Saleh. Nabi Saleh berjuang. Lepas kaum Samud, kaum Madian. Kemudian kaum Fir'aun. Fir'aun yang terkenal dengan zalim. Dengan kaya membunuh anak-anak lelaki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Membenarkan anak perempuan sahaja. Apabila Fir'aun mengetahui melalui ahli nujum yang dapat mencuri rahsia langit, akan lahir di kalangan Bani Israel seorang putera yang menjadi Nabi yang menjatuhkan kerajaan. Fir'aun melawan Allah Ta'ala memerintah supaya setiap kampung yang ada kaum Bani Israel dibanci, yang mengandung ditunggu beranaknya. Kalau anaknya lelaki disembelih. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Kita orang rumah pasal teruk ada lah. Ini sembelih anak. Bukan rombok rumah. Rombok masjid. Sembelih. Igak sembelih. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita salam ditunjuk bagaimana Mashitatu binti Fir'aun, tukang sikat rambut puteri Fir'aun, suami dan anaknya ditunjuk dengan bau yang harum. Jibril memberitahu bahawa keluarga ini telah digebut dalam kuyuk kerana beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal makan gaji dengan Fir'aun dah senang, dah makan gaji dengan Fir'aun. Jadi pengasuh di rumah Fir'aun. Tukang asuh anak Fir'aun, puteri Fir'aun. Suami pun orang gaji Fir'aun. Gaji mahal. Tapi tak tukar gaji dengan iman. Tak tukar gaji dengan iman. Bekerja-bekerja. Iman-iman. Ini ujian. Ada yang berniaga di zaman Fir'aun. Berniaga-berniaga. Iman-iman. Berniaga boleh. Tapi iman-iman. Iman-iman juga. Kerana
ketika Nabi berada di Mekah. Bukan saja Nabi dibelasah, termasuklah sahabat-sahabatnya juga dibelasah. Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu an, seorang tukang besi. Setelah buat barang-barang besi, tak dibayar upahnya. Al-As bin Wa'il, seorang pemimpin Mekah, mengambil barang besi daripada Khabbab bin Al-Arab dan berkata, oleh kerana Muhammad, mu ikut Muhammad, Muhammad ajar mu ada hari akhirat, lepas mati ada hidup pula, ngupoh buat barang aku ni aku bayar lepas hidup, hidup pula aku bayar, tak apalah. Sudahlah upah tak dibayar, Khabbab diberkas, diikat, diambil besi yang dibakar, diletak pada belakang. Dibakar. Ini diuji sahabat. Bilal bin Rabah yang bekerja dengan tuannya yang kafir. Bilal bin Rabah. Seorang hamba, abdi, bekerja dengan tuan. Beriman, bekerja. Bila beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana dia seorang hamba. Tuan mengikatnya, dijemur tengah panah. Dia letak batu besar. Tengah panah, dia letak batu besar di atas tu. Minta supaya Bilal meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Allah yang maha esa. Akhirnya Abu Bakar bayar harga Bilal. Dan Bilal dimerdekakan. Di antara kerja Abu Bakar ialah beli mana-mana hamba yang diseksa. Abu Bakar seorang yang kaya. Habis harta kerana itu. Kerana berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ketika peperangan Tabuk, Nabi minta derma. Abu Bakar beri habis hartanya. Nak makan cari semula. Umar memberi separuh hartanya. Ini ialah ujian. Ujian harta benda, ujian pangkat, ujian macam-macam ujian. Ujian tubuh termasuk diuji. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Dikenakan hukuman anak lelaki di semelih. Tiba-tiba Nabi Musa dibesarkan di bawah mahliga Fir'aun. Walaupun duduk di bawah mahliga Fir'aun, Allah Ta'ala tak beri percuma kepada Nabi Musa. Nabi Musa diuji oleh Allah Ta'ala, dihalau oleh Fir'aun, terpaksa meninggalkan negeri Mesir, duduk di Madian bersama dengan keluarga Syuaib. Setelah beberapa tahun duduk bersama dengan keluarga Syuaib di Madian, Nabi Musa berhijrah. Dalam perjalanan pulang, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Gunung Turi Sina. Bercakap dengan Allah Ta'ala secara langsung. Disebut kisahnya dalam Quran. Musa diperintah supaya menghadap Fir'aun. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun ini tagha, melampaui batas. Tagut. Dalam ayat yang lain. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi engkau berdua, Musa dan Harun, menghadap Fir'aun. Bercakap dengan cakap yang baik. Mudah-mudahan Fir'aun itu menerima pengajaran, takut dan beriman kepada Allah. Nabi Musa pergi dengan mukjizat. Nabi Musa diuji oleh Allah Ta'ala. Walaupun Fir'aun tak berjaya membunuh Nabi Musa, Nabi Musa diuji. Pengikut-pengikutnya diuji. Sehingga Allah memberi kemenangan. Allah Ta'ala menurunkan ayat. Wa nuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ard. Wa naj'alahum a'immah. Wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki bahawa kami memberi kurnia kepada orang-orang yang lemah ditindas di bumi. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Dan kami jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Itu adalah adat. Tuhan turunkan ayat. Nabi Musa dan kaum Bani Israel akhirnya menjadi pemimpin
Fir'aun dapat dikalahkan. Allah menurunkan surah Suratul Kahfi, menceritakan bagaimana 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ialah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Bila mereka beriman, walaupun mereka anak orang-orang yang besar, anak orang bangsawan, mereka dicari oleh kerajaan di zaman itu, mereka tak mampu nak lawan. Sama ada duduk di rumah, bersenang-lenang, ataupun memelihara iman yang diberi oleh Allah. Pemuda ini memilih iman yang diberi oleh Allah, lalu mencari gua bersembunyi di dalamnya. Allah menidurkan mereka beberapa ratus tahun. Allah menurunkan ayat ini supaya dibaca oleh Nabi SAW dan dibaca oleh umatnya. Dalam surah Yasin, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan baca kepada mereka contoh dua orang Nabi yang diutuskan oleh Allah ke sebuah negeri. Nabi itu dibohongi, dan Allah mengutuskan Nabi yang ketiga. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Lalu datang seorang dari pinggir bandar dengan segera beriman kepada Nabi ini. Dan orang yang beriman itu telah digebah, dipijak ramai-ramai sehingga tubik peluk dari duburnya. Dan mati dan berada di alam barzakh. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Bila dia mati, nyawa dia tercabut, Tuhan beritahu. Dikatakan kepadanya di alam barzakh, masuklah ke syurga. Lalu dia bercakap, mudah-mudahan kaum aku tahu di mana aku sekarang. Aku berada di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan orang yang masuk syurga dengan mudah ialah orang yang berjuang. Orang yang tak berjuang boleh masuk syurga tapi payah. Tapi payah nak masuk syurga. Orang yang berjuang, dia susah dah di atas dunia ni. Nabi Yusuf AS dibuang oleh adik-beradiknya ke dalam telaga. Kemudian dijual. Dibeli oleh orang Mesir. Kemudian dikurung dalam penjara beberapa tahun. Nabi Yusuf berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada aku mengikut melayan perempuan-perempuan yang mahu supaya aku mengikut hawa nafsunya. Nabi Yusuf lebih kasih kepada penjara daripada memuaskan hawa nafsu. Kerana menegakkan agama Allah, semua ayat Quran ini adalah kisah yang menceritakan bagaimana umat zaman dulu. Dalam suratul Buruj, قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dibinasakan gulungan yang menggali parit apabila mereka duduk di tepi parit bersolok, setelah mereka mengambil orang-orang yang beriman, dicampak ke dalam parit yang dinyalakan api. Kisahnya berlaku di utara Yaman, di selatan Arab Saudi, di Najran, sebuah negeri rajanya Yahudi, memaksa rakyatnya menolak agama Allah yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang beriman, muncul seorang rahib yang beriman, diikuti oleh pemuda yang beriman. Setelah zahir kepada orang ramai, menterinya beriman, menteri dibunuh. Rahib alim itu dibunuh. Pemuda yang beriman itu dibunuh. Semua orang yang beriman ditangkap, dicari di rumah, dibuat roadblock di tengah jalan. Tiap-tiap yang lalu ditanya, adakah kamu beriman kepada Allah ataupun tidak? Yang beriman kepada Allah
yang benar, ya beriman kepada Allah, dicampur dalam api yang dinyalakan. Tiba-tiba giliran kepada seorang perempuan yang beriman membawa anak yang masih menyusu. Bila ditanya adakah dia beriman, perempuan ini dalam keadaan serba salah. Nak kata beriman, nanti anak dia yang masih menyusu tak tahu kala dicapok sama dalam api. Nak kata tak beriman, nanti mati kafir. Macam mana nak buat? Dalam keadaan serba salah, Allah menjadikan anak yang masih menyusu itu bercakap. Wahai ibu, jangan lambat. Tunggu apa lagi? Katalah beriman. Lalu dia kata dia beriman. Maka dicampur dua beranak dalam api yang dinyalakan. Dicampur dalam api yang dinyalakan. Kalau sekiranya kita mengucap dua kalimah syahadah, orang kafir awak tak tahu je. Tak ada apa-apa. Bebas semayang. Nak pergi ke Mekah tiap-tiap tahun, nak pergi umrah 1,000 kali pun tak apa. Tak ada ujian apa-apa. Menakdirkan bahawa iman kita belum sempurna lagi. Iman kita belum sempurna lagi. Ayat ini bertanya, adakah mu boleh masuk syurga dengan mudah? Mudah pada Nabi mu nak masuk syurga. Mu nak masuk syurga mudah pada Nabi. Padahal kamu tidak diuji dan dicoba. Para ulama mengatakan, bila Islam telah diancam oleh musuh, maka jihad menjadi wajib. Menjadi fardu ain bagi tiap-tiap orang. Kita akan baca ayat yang kemudian yang berkait dengan jihad. Menjadi fardu ain tiap-tiap orang. Orang yang boleh berdiri, berdiri. Orang yang boleh beri duit, beri duit. Yang boleh beri fikiran, beri fikiran. Orang yang buta berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang buta pun datang menjawab yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Lawan dalam keadaan buta dia. Jangan menyerah kalah. Sekarang macam mana? Sekarang tidak ada pemerintahan Islam. Islam telah jatuhkan. Islam tidak memerintah. Sedangkan Nabi berjuang supaya Islam itu memerintah. Semua Nabi-Nabi berjuang supaya Islam itu memerintah. Bukan Nabi duduk khutbah di masjid balik rumah. Khutbah masjid balik rumah. Nabi mana pasal lagu tu? Saya cari Nabi mana cuaya. Ada tak Nabi begitu? Tak ada Nabi begitu. Nabi berkhutbah di masjid. Nabi keluar ke medan. Bukan saya berkhutbah ke masjid. Keluar ke medan. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah pasar. Pergi ke istana. Pergi kepada pihak yang memerintah. Mengajak beriman kepada Allah. Ada juga pergi ke istana. Mengapu di istana. Tidak memberi nasihat. Tidak memberi teguran kalau ada perkara yang tak betul. Itu bukan risalah Nabi. Risalah Nabi ialah melihat kebatilan dibetulkan. Melihat kemungkaran dicegah. Yang baik disuruh. Jangan duduk cari hak yang baik je. Hak baik tu kalau orang nak dengar, baru kita bercakap. Hak baik kalau orang tak mau dengar, tak usah bercakap. Yang mungkar jangan dicegah. Nanti orang marah. Orang marah. Tapi Allah marah juga. Pilih sama ada orang marah atau Allah marah. Orang tu orang syaitan. Bukan orang pun orang syaitan. Orang yang marah kerana ajaran Allah, ini orang syaitan. Sama ada kita memilih Allah ataupun kita memilih syaitan. Maka perlawanan mesti berlaku. Maka dimilih perlawanan dengan hujah. Ini diajar oleh Nabi. Orang nak berlawan dengan hujah, kita berlawan dengan hujah. Selagi ada hujah, berhujah. Orang hentam, orang tekong, orang pukul, orang pukul. Berhujah lagi. Sehingga mereka mengangkat senjata. Bila mereka mengangkat senjata, kita tidak boleh menyerah kalah. Ayat belakang ini menyebut, diwajibkan ke atas kamu berperang. Masa itu. Tetapi belum lagi senjata, kamu boleh bercakap lagi. Bercakap lagi. Mengikut amalan demokrasi, pilihan raya. Pilihan raya, orang kena pilihan raya lagi. Selagi ada pilihan raya. Dia tipu lawan tipu. Dia kecek lawan kecek. Ini dia. Sehingga pilihan raya dibatalkan. Pilihan raya dibatalkan,
Adakah kita senyap? Tak boleh senyap. Kita lawan tu. Tak boleh senyap. Lawan di jalan raya. Lawan di mana? Ini sifat Islam. Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka diseksa, diuji, dirampas harta, dibunuh, dikurung, macam-macam sehingga iman mereka digoncang. Bila digoncang, rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya bertanya, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu hampir. Khabbab bin Al-Arad bersama dengan beberapa orang kawan-kawan yang lemah, yang diseksa seperti Bilal, Ammar bin Yasir, datang menghadap Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di bawah bayangan Kaabah di waktu tengah hari. Khabbab berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, adakah Rasulullah tidak berdoa untuk kami? Adakah Rasulullah tidak meminta pertolongan daripada Allah untuk kami? Pasal apa Rasulullah tak doa kepada Tuhan? Macam Nabi Nuh berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi-Nabi berdoa. Maksud khabar ni doa biar makruh habis. Tak payah lawan Islam tu. Berdoa biar dibinasakan. Allah Ta'ala menurunkan pertolongan. Secara luar biasa. Orang yang beriman ni duduk saja. Lalu Nabi bersabda, ya khabar. Wahai khabar. Sesungguhnya orang yang lebih dahulu daripada kamu, ada di antara mereka yang dibelah dengan gergaji. Kerana mereka beriman, mereka ditangkap, dia ambil gergaji, dibelah. Macam belah kayu. Sehingga dua belah badannya jatuh ke bumi. Ada di antara mereka yang disikat dengan sikat besi. Dia ambil sikat besi, dia keruk atas belakang, atas tubuh, sehingga luruh kulit, daging dan organ. Mereka tidak berganjak. Mereka tidak berganjak, wahai khabar. Wallahi layutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min san'a'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamih. Itu hadis akhir hadis. Hadisnya panjang. Demi sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Islam akan menang, wahai khabar. Sehingga orang musafir dari Sana'a di negeri Yaman ke Hadramaut, mereka tidak takut, dia tidak takut lagi malaikan kepada Allah dan serigala yang mengganggu kambing. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu adalah orang yang gopoh. Nabi kata gopoh nak menang dia. Akan tiba masanya Islam menang. Bila Islam sudah menang, hukum qisas dilaksanakan, hukum hudud dilaksanakan. Bila Islam sudah memerintah, syariat Islam dijalankan. Ini memerintah sungguh dengan sempurna. Di masa itu negeri akan menjadi aman. Pencuri takut nak mencuri. Perompok takut nak merompok. Penjenayah takut nak ganggu orang. Sehingga orang musafir dari Sana'a dan negeri aman. Sehingga Hadramaut tidak takut lagi. Malaikan kepada Allah dan serigala yang ganggu kambing. Orang tak ganggu dah. Puak-puak jahat ni takut. Bila Islam sudah mengatakan, akan tiba masanya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim. Wahai Adi bin Hatim, akan tiba masanya perempuan daripada Iraq pergi haji ke Mekah dalam keadaan aman. Tidak ada siapa yang ganggu dia.
bila Islam sudah menang. Apabila Nabi pergi ke Madinah ketika berhijrah, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang berniat nak bunuh Rasulullah. Ketika perjalanan hijrah, tiba-tiba dipegang kudanya oleh tanah. Suraqah jatuh beberapa kali, berguling atas tanah. Bangun naik kuda nak kejar pula, dia pegang di tanah pula. Akhirnya Suraqah menyembah, menghadap Nabi SAW dan berjanji tak boleh buat apa-apa. Minta Nabi jangan buat apa-apa lah. Dia menyerah kalah. Nabi bersabda, wahai Suraqah, aku akan hadiahkan kepadamu gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Masa itu belum sampai di Madinah lagi. Negara Islam tidak ada lagi. Ini ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu hampir. Nabi belum sampai ke Madinah lagi. Nabi kata, wahai Suraqah, aku akan beri hadiah kamu gelang Raja Kisra, Raja Parsi. Iaitulah gelang kebesaran. Ada raja tu kebesaran dia pingat. Ada kebesaran dia pedang. Kebesaran dia keris. Kebesaran dia macam-macam. Raja Parsi, kebesaran dia gelang emas. Menjadi tanda kebesaran. Siapa di Madinah? Kerajaan Islam didirikan. Parsi belum jatuh lagi. Rasulullah wafat. Parsi tak jatuh lagi. Zaman Abu Bakar, Parsi tak jatuh lagi. Sehingga zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentera Islam yang pimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengalahkan Parsi dan menawan istana Kisra. Setelah ditawan istana, barang-barang perhiasan di dalam istana itu dirampas. Dihantar pulang ke Madinah. Sayyidina Umar tanya mana gelang kebesaran Kisra. Lalu gelang itu diambil. Cari Suraqah bin Malik. Suraqah datang. Sayyidina Umar menyerahkan kepada Suraqah. Ini janji Rasulullah kepada Suraqah bin Malik. Masa itu Suraqah sudah masuk Islam. Dan di sana ada janji. Latuftahannal Qastantiniyah warrumiyah. Akan ditawan kota Constantinople dan akan ditawan kota Rom. Constantinople ni ialah pusat kerajaan Rom Timur, Byzantium. Yang dikenali dengan Istanbul. Itu Constantinople. Orang Islam akan menawan Constantinople. Dan orang Islam akan menawan Rom disebut. Dalam hadis Nabi SAW. Ini janji Rasulullah. Zaman Sayyidina Uthman, dia sediakan tentera laut. Muawiyah bin Abi Sufyan mengepalai armada tentera laut Islam. Memerangi pulau-pulau di laut Mediterranean. Untuk menunaikan janji Rasulullah, Konstantinia akan ditawan. Tak berjaya. Muawiyah, zaman Sayyidina Ali, sibuk dengan peperangan. Zaman Amawiyah berperang lagi. Melibatkan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub ini irah sahabat yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya menjadi tempat tinggal Nabi bila Nabi berhijrah ke Madinah, belum ada rumah lagi. Itu rapatnya Abu Ayyub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Ayyub nak cerai isteri dia Ummu Ayyub. Abu Ayyub berjumpa Rasulullah. Rasulullah, saya nak cerai isteri saya Ummu Ayyub. Rasulullah kata, jangan cerai dia, dilarang. Padahal cerai itu boleh bagi suami nak cerai isteri dia. Tapi Rasulullah tak benar. Abu Ayyub mencerai Ummu Ayyub menandakan bagaimana rapat keluarga ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Ayyub mati di Istanbul, di Konstantinia. Dia memberi wasiat. Kalau dia mati, mayat dia tanam di mana tempat dia mati. Kerana dia yakin Islam akan menawan Konstantinople. Zaman Amawiyah tak berjaya. Zaman Abbasiyah tak berjaya.
tak berjaya. Zaman Abbasiyah tak berjaya juga. Sehingga zaman Uthmaniyah, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 18 tahun. Umur 18 tahun tak boleh mengundi lagi. 18 tahun. Inilah pemuda yang disebut oleh Nabi dalam hadis, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amir huwa al-amir wa la ni'mal jayshu zalikal jayish. Akan ditawan Qustantiniyah, datang suatu hadis yang lain, sebaik-baik raja dan pemimpin, raja yang berjaya menawannya, dan sebaik-baik bala tentera ialah bala tentera yang berjaya menawan Konstantinopel. Pasal apa payah sangat nak tawan Konstantinopel ni? Konstantinopel ni melalui selat di antara laut Mediterranean dengan laut Hitam. Di kawasan itu dipasang dengan rata. Kapal-kapal yang lalu akan tersekat. Setelah kapal tak boleh bergerak, akan ditembok dengan meriam. Peluru api yang nyala di atas air. Tak boleh lari dah. Ini hebat dia punya persediaan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih yang berusia 18 tahun, dia beri kelebihan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijanji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Konstantinopel ditawan dan ditukar kepada Istanbul. Istanbul. Asal dia Istanbul. Tapi orang Turki pelak jadi Istanbul. Asal dia Istanbul. Bandar Islam. Menjadi Istanbul. Istanbul sudah ditawan. Rom belum lagi. Rom belum lagi. Sehingga ada hari Rom, Itali. Rom itu ialah Rom, Vatican. Ibu kota Vatican. Tempat letaknya Vatican City. Bandar Vatican. Pusat Kristian Katolik. Ini belum ditawan. Dan kita kena sedar, di kawasan Balkan, di kawasan Albania, kawasan Kosovo, kawasan Macedonia, kawasan Bosnia Herzegovina, kawasan ini kawasan orang Islam. Bulgaria ada orang Islam kawasan ini. Dan hari ini, setelah Albania ditakluk oleh komunis, jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, Albania, Macedonia, Kosovo ataupun Kosovo, Macedonia, Bosnia ditakluk oleh komunis dan sosialis. Mereka memaksa orang Islam masuk agama kafir. Orang Islam tak tinggal agama Islam. Mereka lawan berpuluh-puluh tahun. Mufti Albania, Syekh Sabri Kushi, dipenjara lebih 30 tahun. 30 tahun dalam penjara. Ulama-ulama dipenjara. Dikurung dalam penjara. Mana-mana orang yang berani mengajak Islam dibunuh. Tiba-tiba komunis jatuh. Yugoslavia pun jatuh. Barulah kita dengar adanya Bosnia, adanya Kosovo, adanya Macedonia, adanya Albania. Bosnia orang Islam separuh lebih. Kosovo orang Islam 90%. Macedonia orang Islam 40%. Jabal Aswad orang Islam ramai juga. Albania orang Islam 80%. Mereka sekarang dalam keadaan pening. Lepas komunis peretoh, jadi pening. Kita tanya dia, Islam? Islam. Kiblat kat mana tak tahu. Di Bosnia, Islam, Islam. Babi makan, tak tahu. Sampai begitu sekali. Tapi mereka pegang dengan Islam. Tapi di sana ada pemimpin-pemimpin yang mempertahankan Islam. Pemimpin ni cuba nak balik semula. Membetulkan pengikut ni balik ke Islam semula. Amerika tunggu pula. Amerika dan negara-negara Eropah tunggu di situ. Dia atas nama NATO. Untuk jaga. Supaya jangan ada negara Islam di sini. Mereka tahu. Kalau ada negara Islam di sini,
Maka Rom yang disebut oleh Nabi SAW, lepas pada itu dekat dengan itu je. Dekat je. Benih sudah ada. Cuma kita tak tahu bagaimana Rom ini akan jatuh kepada Islam. Adakah akan jatuh kepada Islam dengan dakwah atau dengan perang? Wallahu a'lam. Tetapi sudah berlaku. Seorang paderi kecil yang bekerja dengan Pop di Vatican, menjaga library, menjaga kutub khanah Pop. Paderi kecil ini, pegawai kecil, tukang jaga kitab-kitab Pop, kitab-kitab Kristian. Dalam tahun berapa tahun, lebih kurang 100 tahun yang lalu, paderi ini bertemu dengan sebuah kitab yang bernama Barnaba, yang dikenali dengan Injil Barnaba. Injil Barnaba ini mengatakan Isa adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan. Isa adalah Rasulullah, menjanjikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ketakutan, paderi ini buat lari, tak terduduk lari. Dia curi Injil Barnaba, dia lari. Tinggal korang, jatuh pada orang. Injil Barnaba ini dijual kepada putera mahkota Austria yang suka barang-barang lama, barang-barang antik. Dia suka barang-barang lama je. Harga dia, nilai dia tak tahu. Kitab apa dia tak tahu, barang lama. Dia beli. Disimpan di Museum Vienna, Austria. Injil Barnaba ini menyatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan bahawa suara Islam sudah masuk dalam Vatican. Dan Pop yang baru hari ini, yang mengganti Pop yang mati beberapa bulan yang lalu, membuat kenyataan di Jerman bulan lepas dalam ucapan mengatakan bahawa ajaran Kristian yang berpandu kepada Injil Matius, yang mengatakan agama suku, politik suku, ini ajaran salah. Orang Kristian telah meninggalkan ajaran ini. Hari ini ternyata akhlak-akhlak orang Eropah yang menganut agama Kristian sudah rosak. Sudah musnah. Sebabnya kerana agama tidak memerintah. Kerana Injil Mata dia mengatakan, Da' lillah lillah wa ma li khaisar li khaisar. Apa yang berhubung kepada Tuhan, kepada Tuhan. Yang berhubung kepada kerajaan, kerajaan. Kerajaan, kerajaan. Ugama, ugama. Ugama tak boleh campur dengan kerajaan. Ini ajaran Injil Mata. Paderi yang ada ini sudah mengaku ajaran ini sudah tak betul. Dan kita kena baik dengan orang Islam, kata dia. Bulan lepas dia buat ucapan. Kita kena berdamai dengan orang Islam. Kena berdialog dengan orang Islam. Kena berbaik dengan orang Islam. Inilah peluang kita hidup semula. Apa yang diucap oleh Nabi SAW bila hantar surat pada orang Kristian, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kamu semua kepada satu kalimah yang sama saja di antara kami dengan kamu. Iaitulah kalimah yang mengajar supaya kita tidak menyembah malaikat Allah sahaja. Kita tidak boleh syirik dan kita tidak boleh melantik sesama kita menjadi Tuhan. Apa makna melantik sesama kita menjadi Tuhan? Makna melantik sesama kita menjadi Tuhan itu ialah melantik pemimpin-pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyat rakyat itu pemimpin lah. Yang membuat undang-undang dalam Dewan Negeri dan Parlimen atau dalam majlis mesyuarat yang lawan undang-undang Allah Ta'ala. Ini makna wala arbaban min dunillah, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Melantik orang yang boleh buat hukum. Hukum Allah ada dah. Dia lulu hukum lain pula. Ini makna itikhad arbaban min dunillah. Hari ini nampaknya paderi sudah buka jalan. Ini paderi Katolik, Roman Katolik. Mazhab Katolik ini satu mazhab yang agak sederhana yang boleh berbincang dengan orang Islam.
Di sana ada mazhab ortodoks yang dianut oleh golongan Serbia dan Rusia. Yang ini nak berperang semata-mata dengan orang Islam. Dan di sana ada juga ortodok Yunan. Yang ramah di Mesir, yang ramah di setengah-setengah negeri Arab. Yang ini pula nak baik dengan orang Islam juga. Yang nak baik dengan orang Islam ni, kita jangan perang, kita bincang. Boleh jadi Islam akan menang, akan datang. Sehingga menawan Rom sebagaimana yang Nabi berjanji itu dengan dakwah. Boleh jadi dengan perang. Kalau dengan dakwah, itulah yang sebaik-baiknya. Kalau tak dengan dakwah, maka mesti dengan perang. Kalau dengan perang, orang Islam mesti kuat. Kalau orang Islam duduk mepeh macam hari ini, jawab dia tak boleh nak tu lagi. Tak layak lagi lah. Nak tunai janji Nabi. Tapi Nabi sudah berjanji. Janji ini mesti berlaku. Tahun berapa tak tahu. Wallahu alam. Oleh kerana itu, yang kita berasalah, dah 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 esok nak kiamat dah. Dah kada dah Islam ni menang. Ada lagi peluang Islam untuk menang. Orang tanya bila nak menang? Ala inna nasrallahi qarib. Jawabnya ayat-ayat. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat tu berapa tahun lagi? Tanya Allah. Allah yang Maha mengetahui. Tahun di sisi Allah adalah dekat. Boleh jadi kita dah, boleh jadi anak cucu kita, boleh jadi cicit kita, wallahu a'lam. Ini dalam ilmu Allah Taala. Tetapi sebelum kiamat ada lagi masa untuk Islam. Wallahu a'lam.